Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau menghadapi kesulitan yang besar, kita seringkali menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Ketika kita dihadapkan pada tantangan atau kesulitan, kita seringkali terdorong untuk mengambil langkah-langkah ekstra, mengeluarkan kemampuan terbaik kita, dan menghadapi rasa takut atau keraguan kita yang muncul dalam diri kita. Melalui proses ini, kita dapat menemukan ketahanan dan kekuatan baru yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Tantangan dan kesulitan dalam hidup juga memberi kita peluang untuk belajar dan tumbuh. Melalui menghadapi cobaan, kita dapat mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan daya tahan kita, dan memperluas batasan diri kita. Proses ini membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan tangguh. Namun, penting untuk diingat bahwa kekuatan bukan berarti tidak merasakan kerentanan atau kesulitan. Setiap orang menghadapi situasi yang berbeda, dan reaksi terhadap tantangan juga berbeda-beda. Terkadang, kekuatan juga dapat ditemukan dalam keberanian untuk meminta bantuan. Mendapatkan dukungan dari orang lain, atau mengambil waktu untuk memulihkan diri. Jadi, dalam hidup kita, kita dapat belajar untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang kuat dan percaya pada kemampuan kita sendiri. Ketika kita berusaha melewati kesulitan dan tetap teguh, kita dapat menemukan kekuatan yang baru dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat.